Hey hey Sochan, ketemu lagi dengan Candu Fakta. Sobat, peristiwa banjir kembali terjadi menerjang beberapa wilayah di Indonesia. Di beberapa tempat, banjir yang terjadi dikarenakan hujan turun dengan intensitas yang tinggi. Tidak hanya itu saja, guyuran hujan yang deras tersebut juga menyebabkan beberapa wilayah mengalami longsor, seperti yang baru-baru ini melanda Kota Hujan Bogor, Jawa Barat. Nah sobat, bencana alam melanda Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu 16 Mei 2021 sore. Banjir dan longsor kali ini terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras selama lebih dari 2 jam. Sejumlah sungai dilaporkan meluap hingga merendam beberapa wilayah di Kota Bogor. Akibat luapan sungai tersebut, tak sedikit rumah warga dan ruas jalan yang harus terendam banjir. Nah, dalam beberapa video yang beredar, ketinggian air yakni bervariasi. Berkisar antara 20 hingga 50 cm menggenangi ruas jalan dan permukiman warga. Bahkan air yang meluap dan mengalir begitu deras di beberapa ruas jalan, membuat jalanan menyerupai aliran sungai. Di antara permukiman warga yang terendam, yakni berada di beberapa kampung di Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Utara. Dan tidak hanya itu saja, derasnya aliran air hujan juga mengakibatkan tanah longsor di beberapa titik, yakni di Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan. Selain itu, longsor juga terjadi di Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Selanjutnya, tanah longsor juga terjadi di Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan. Nah sob, hingga kini belum diketahui berapa jumlah rumah dan bangunan yang terdampak akibat bencana banjir dan longsor tersebut. Sementara itu, personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor telah disebar ke tiap titik lokasi untuk membantu korban yang terdampak. Nah sobat, itulah tadi peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Kota Bogor. Bagaimana menurut kalian tentang peristiwa tersebut? Jangan lupa untuk berikan komentar positif kalian di bawah ini ya.